kamu dari mana sih mas? Pergi-pergi aja, ngabarin juga enggak. Ya, yeah. Saya minta maaf ya. Nih, saya ada hadiah buat kamu. Hadiah apa lagi sih mas? Pokoknya tadi udah belanja. Tinggal dibuka. Gak usah banyak tanya, buka, ayo. Aku tahu kamu mau bikin aku senang mas, tapi aku sebenarnya gak butuh hadiah-hadiah ini mas. Aku cuma butuh Rena untuk kembali. Buka. Saya bilang buka, buka. Ayo, ayo sini, buka. Aduh, Andin cepetan kek. Rena bisa pengap tuh di dalam. Kok mama gak buka kotaknya sih? Aku capek nih jongkok. Ayo, buka, ayo sini. Saya udah dapetin hak adopsi Rena seutuhnya. Usaha kita selama ini berhasil. Mulai hari ini, Rena akan seterusnya tinggal sama kita. Kamu sudah mendapatkan hak kamu, Din. Kamu sudah kembali sama anak kandung kamu. Soalnya Bu Astri telepon saya dadakan. Suruh saya ke panti. Saya bingung juga tadi kenapa saya disuruh ke sana. Ternyata Bu Astri bilang kalau saya bisa mendapatkan hak adopsi Rena lagi. Maaf ya. Tapi kenapa ini terlalu tiba-tiba, mas? Kamu tahu kan kita aja susah, mas, untuk dapetin hak adopsi Rena. Kamu culik dia lagi. Saya nggak akan ngelakuin kebodohan saya lagi, Nin. Saya tahu kamu khawatir waktu itu karena saya ngelakuin hal itu. Ya saya tahu, saya ngaku salah. Saya lebih ngedepankan ego saya. Karena di otak saya, ya saya cuman berpikir gimana caranya Rena bisa balik lagi ke sini, Rena bisa bareng-bareng sama kita lagi. Itu aja ya, namanya juga rasa cinta orang tua. Kadang mengalahkan logika dan akal sehat kan? Kamu seorang ibu, kau pasti lebih paham. Terus apa yang kamu lakuin, mas? Sampai kamu bisa dapetin Rena. Pan,
panjang ceritanya. Udahlah, yang penting kan sekarang Rena udah balik. Kita pikirin aja besok kita mau buat pesta. Ya, gak usah mikirin itu. Saya ke kamar dulu ya. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Ini ngapain sih? Kamu jangan ngajarin Rena yang aneh-aneh ya. Aku yang diajakin sama Rena kok. Stop gak? Stop, udah. Ayo Pak, ikut lomba-lomba Pak. Enggak, udah ya, stop. Nanti jatuh. Papa tuh gak seru sayang. Ya kan? Gak seru kan, Papa kan? Iya, Papa gak seru. Udah, stop. Mama. Saya kan udah bilang tadi. Jatuh. Jatuh kan sekarang? Ayo, tidur. Ayo, tidur ya. Tidur. Tidur. Main-mainnya besok lagi ya. Besok semuanya akan terbukti, Din. Kalau anak kamu itu masih hidup. Kalau Rena adalah Nindi. Dan kalau makam Nindi itu adalah makam kosong. Yang direkayasa sama Mama Sarah dan Elsa. Saya penasaran, Din. Kamu akan bahagia atau takut mengetahui semua kebenaran ini. Tapi jujur, saya berharap, Nin, kalau saya sudah salah menilai kamu selama ini. Saya berharap kamu memang benar-benar gak tahu kalau anak kamu tuh dibuang ke panti asuhan dan belum meninggal. Pak, ayo tidur sini, Pak. Ya. Selamat malam. Tidur, gak usah senyum-senyum. Selamat malam, Mas. Sayang, kenapa? Kamu mimpi buruk ya? Iya, Pak. Aku mimpi pulang ke panti. Aku gak mau maunya sama Papa. Iya, Nak. Papa gak akan biarin kamu balik lagi ke sana. Iya, sayang. Kamu tenang ya. Mimpi itu bunga tidur. Belum tentu kejadian ya. Tapi kenapa ya, Mas? Aku sampai sekarang tuh masih gak percaya loh. Ya kan kamu tahu sendiri, karena status aku, kita susah untuk dapetin hak asuh dari si Rena. Tapi kenapa bisa segampang itu sekarang? Kamu sok bawa panti ya? Sembarangan kamu kalau ngomong. Ya kan aku nanya, aku mana tahu. Kamu gak pernah cerita? Iya, nanti nunggu semuanya datang, saya akan cerita. Kenapa harus nanti? Saya emang gak bisa sekarang, kan aku maunya sekarang. Ya, saya capek ngomong dua kali. Mas, please. Aku mau tahu. Enggak, nanti. Aku penasaran, nanti, Mas. Nanti, bisa dikasih tahu gak? Nanti. Aku mau. Saya bilang nanti, Andin. Gak mau, sekarang, Mas. Ya, Mas. Mama manja sama Papa. Malu sama anaknya. Papa mandi dulu ya. Aku mandi dulu. Mas. Im,
manja. Rena juga manja sama mama. Kita berdua manja. Din, udah siap belum? Ditungguin di bawah nih. Iya, Mas. Mama juga cantik banget. Pa, mama cantik banget ya. Din, cantik. Ya, udah ditunggu di bawah. Maafin aku ya sayang, aku jadi ngeliatin kamu terus. Bisa kamu cantik banget sih. Dan aku gak tahu kenapa setiap ngeliat kamu, hati aku happy banget bisa milikin kamu. Kenapa? Kamu kapan ya kira-kira kayak yang di belakang? Gak usah ngarep, saya gak bakal kayak gitu. Ya tapi kan istri mana sih Mas yang gak mau digombalin? Apa lo bilang? Dia cowok lo. Dia itu suami gue. Apa? Jadi suami ini aku cuma selingkuhan kamu? Gue kasih tahu sama lo ya. Lo ambil nih cowok playboy yang gak bermutu kayak dia. Gue gak butuh. Gak nyangka ya. Ternyata selama ini aku cuma dibohongin kamu. Dasar, penggombal. Eh, sayang. Jadi laki-laki itu gak butuh gombalan buat ungkapin cinta. Gak butuh kata-kata, yang perlu tindakan. Terus? Minggir. Jadi maksud kamu, kamu udah cinta sama aku, Mas? Baru aja keluar, Mas. Aku baru mau bangunin kamu, terus tiba-tiba kamu ngigo. Kamu mimpi apa sih? Mimpi kamu tuh kayak gini nih. Jangan bawa Andin. Apaan sih? Jangan aku penasaran. Kamu mimpi apa sih, Mas? Apaan? Segitunya ya, Mas. Kamu takut kehilangan aku. Sampai ke bawah mimpi gitu loh. Mimpi apa sih? Aku mau tahu, Mom. Gak usah GR. Namanya juga mimpi. Ya mimpi kan gak bisa diatur. Ya, tapi kan aku penasaran, kamu mimpi apa sih, Mas? Boleh kan aku tahu? Gak tahu, saya udah lupa. Semua kalau mandi. Masuk angin kamu gimana? Udah sembuh? Udah sembuh kan, Mas. Kan kamu perhatiin aku. Masa aku gak sembuh? Demi pria di depanku ini, aku sudah menyakiti papa, pria terhebat dalam hidup aku, cinta pertama aku. Maafin aku, Pak.
Maafin aku karena aku lebih memilih menjaga hati suami aku daripada hati papa. Din. Aku panggil Rena dulu ya. Terima kasih, Din. Terima kasih. Kamu sudah berbicara seperti itu ke papa. Tadinya saya sempat berpikir kamu akan meninggalkan saya, Din. Aku sebenarnya punya banyak alasan mas untuk meninggalkan kamu. Tapi aku punya satu alasan kenapa aku mau tinggal. Aku masih mencintai kamu, Mas. Betapa besarnya cintaku sama kamu, Mas. Sampai aku menyakiti hati papa. Tapi aku harap secepatnya aku bisa ganti kesedihan itu dengan kebahagiaan. Karena papa tahu, aku takut sekali papa terus-terusan kepikiran soal pernikahan aku sama Mas Al. Aku gak mau papa sakit gara-gara ini. Saya waktu ini. Saya sedang berusaha untuk mencintai kamu. Aku selalu ada waktu kemas buat kamu. Saya butuh waktu, Nin. Walaupun saya gak tahu apa saya boleh mencintai kamu. Meskipun kamu adalah orang yang sudah menghancurkan keluarga saya. Apa saya bisa mencintai kamu secara utuh? Dengan bayang-bayang bahwa kamu adalah pembunuh adik saya. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Setidaknya air mata itu boleh keluar untuk melegakan hati kita. Tapi jangan terlalu larut. Karena belum tentu juga itu menyelesaikan masalah.
Pagi, Mas. Aku nungguin lo semalaman. Lama banget kamu baliknya. Tapi kamu udah balik ke sini sih. Udah gak marah kan sama aku? Gak usah ngeliatin saya kayak gitu. Udah dramanya. Lebih baik kalian berdua yang minum. Mati bersama. Ya cukup, Erlang. Ya. Saya bilang cukup. Ya udah. Bagus. Minum sekarang. Semua masalah akan selesai. Tapi Anda harus pegang kata-kata Anda. Kalau saya sudah minum ini, jauhi istri saya dan keluarga saya. Gak masalah. Lo gak usah khawatir. Setelah lo minum, gue lepasin dia. Saya akan minum sekarang. Lepasin istri saya dulu. Baru saya. Oke. Okay. Lepasin dia. Mas, tolong jangan. Enggak apa-apa. Tolong jangan kamu, Mas. Aku aja. Biar saya. Biar saya ngelakuin. Saya ngelakuin ini supaya kamu bisa pergi dari sini. Saya mohon sama kamu, dengerin kata-kata saya. Pergi yang jauh dari sini ya. Pergi yang jauh. Jangan pernah nengok ke belakang. Mau, Mas. Aku gak bisa pergi, Mas. Aku gak mau akhir dari ikatan cinta kita seperti ini, Mas. Aku gak bisa ninggalin kamu, Mas. Aku cinta sama kamu, Mas. Tolong jangan. Andin, saya suami kamu. Masih mau jadi istri yang nurut sama suami kan? Dengerin kata-kata saya. Pergi. Kalau kamu istri yang baik, kalau kamu istri yang nurut, pergi sekarang. Pergi sekarang. Andin, pergi. Dengar kata-kata saya kan? Saya minta kamu pergi. Salam sayang saya buat Mama, buat Rena, buat Papa, buat yang lain ya, ya, udah ya. Oke.
kamu harus bertahan ya, Nin. Saya gak akan maafin diri saya sendiri kalau kamu sampai pergi ninggalin saya. Jangan tinggalin saya, Nin. Saya mohon. Ramda, buka pintu. Dok. Nin. Nin. Dok. Istri saya kenapa, Dok? Tunggu di luar dulu ya, Pak ya. Silakan, Pak. Tunggu di luar. Istri saya kenapa? Istri saya kenapa, Pak? Tunggu di luar dulu ya, Pak. Istri saya kenapa? Sebentar Pak, Bapak tunggu di luar dulu ya. Suster, tolong silakan Pak, tunggu di luar. Din. Tolong kerjasamanya Pak, ini untuk kebaikan pasien. Istri saya gak apa-apa kan, Sus? Bertahan ya, Din. Satu itu aja permohonan saya ke kamu. Tolong kamu harus bertahan. Jangan tinggalin Rina. Jangan siksa saya dengan rasa bersalah seperti ini. Mama lagi sakit. Belajar untuk gak terlalu percaya atas semua kebohongan. Nah, aku lebih pintar sekarang. Gak apa-apa, Mas. Gak usah dijelasin. Aku paham. Saya maaf Pak, waktu kunjungan sudah selesai. Bu Andin harus istirahat. Hati-hati.
Sekarang kamu masuk dulu. Kenapa? Gak usah sungguh ngeliatin saya. Gue gak boleh kecolongan lagi. Erlangga gak bisa diremehin kayak gini. Orang kayak dia bakal memakai cara apa aja untuk mengganggu keluarga gue. Terlebih lagi mencelakai Andin. Sebenarnya aku agak sedikit kecewa sih Mas sama kamu. Dan agak kesal juga dengan perilaku kamu. Tapi aku mencoba untuk ngertiin. Karena aku tahu kamu ngelakuin ini semua kan buat melindungin aku kan. Bagus kalau kamu paham. Kalau kamu paham Angga itu berbahaya. Bagus. Tapi aku mau nanya deh. Emang apa sih Mas yang terjadi dulu? Sampai kamu bisa masukin Angga ke penjara. Dan kamu ngelakuin itu semua demi adik kamu kan? Kau fitnah apa Mas? Sampai dia bisa masuk penjara? Padahal dia kan gak salah apa-apa. Angga juga salah waktu itu. Udahlah. Yang terpenting sekarang, saya gak mau orang-orang di sekitar saya itu terseret sama masalah ini. Paham kan? Ngerti kok Mas. Dari dulu sampai sekarang, aku memang selalu yakin sih Mas, kalau kamu memang laki-laki yang baik. Makanya aku cinta banget sama kamu kan? Saya gak mau kejadian kemarin terjadi lagi, Din. Saya gak mau kehilangan kamu. Saya gak bisa kehilangan kamu. Ya sana Sarah. Udah malam. Mas. Apalagi? Aku boleh dengar gak Mas kata-kata itu? Kata-kata apa? Kata-kata itu Mas yang kamu ucapin ke aku. Yang mana? Setelah aku minum racun. Saya udah lupa. Masa sih Mas? Kamu gak usah pura-pura lupa Mas. Empat kata itu loh Mas. Empat kata ajaib. Senyum-senyum. Empat kata kan? Udah. Tidur. Mas, bukan yang itu. Mas! Mas A! Ngapain ngeliatin saya gitu? Pakai pembatas sih Mas. Memangnya kenapa? Gak dengar tadi Mama bilang apa? Kamu harus istirahat, tidur biar cepet sembuh.
Iya juga ya. Aku kan juga baru sembuh. Pasti Mas Al gak enak sama aku kalau mau mesra-mesraan sekarang. Kenapa sih? Gak apa-apa kok Mas. Udah tidur, gak usah ngeliatin saya. Iya Mas. Selamat tidur Mas. Love you. Sini Mas. Masuk. Biar saya angkat. Mas apa-apaan sih Mas? Biar saya yang ngangkat. Ya tuh kan itu handphone aku Mas. Ya udah biar saya yang ngangkat. Enggak balikin Mas. Saya enggak bolehin kamu ngangkat. Mas kalau misalkan ada orang penting atau gimana Mas? Enggak, ini enggak penting. Mas, ini tetap privasi aku loh. Mana? Balikin handphone aku. Mas. Balikin Mas. Udah biar makanya nurut kata suami. Bisa nurut gak? Kalau disuruh istirahat tuh istirahat. Belum punya bener kan? Gimana aku bisa istirahat sih Mas? Kalau misalkan di dalam rumah ini aja lagi pada ketakutan semua. Atau jangan-jangan waktu dulu kamu sempat nyakitin adiknya kali ya. Makanya Angga itu benar-benar benci. Bisa diem gak? Pulang. Mas, gitu aja kok jutek sih? Mas, tunggu! Mas! Mas. Apalagi? Telepon aku mana? Balikin dong. Kamar saya udah selesai. Terima kasih Mas. Mas makan yuk, aku lapar. Ya udah cari restoran ya. Kenapa harus di restoran? Makan di pinggir jalan aja Mas. Warung tenda. Enggak, saya gak mau. Kenapa sih Mas, ayo. Gak mau, jorok. Jorok dari mana Mas? Kan dimasak dulu, jangan seuzon. Ya tetap aja jorok, saya gak mau ah. Enggak, aku gak mau. Aku lapar. Gak mau. Mas, please aku mau makan di pinggir jalan. Ya udah. Tapi kalau sampai nanti saya makan terus saya sakit perut, awas kamu ya. Kan ada aku. Nanti aku ngurus, oke? Kamu beneran mau makan di sini? Iya, kenapa? Kamu nggak biasa ya makan di pinggir jalan? Santai aja kali, Mas. Enak, percaya sama aku. Ya. Yeah. Makasih ya. Mas Tafala mana? Ada. Tapi tunggu dibangun dulu ya. Pakai ini aja lah Mas. Bersih kok. Makin bersih. Sima ya. Mari silakan. Ya. Ya bersih lah Mas. Nih, datang kamu. Cepetan masukin. Bisa. Itu pencapitnya emang gak ada? Ya pakai tangan lah. Masa pakai pencapit? Ya kan biasanya kupitnya pakai pencapit. Lebih enak dan nikmat itu kalau pakai tangan, Mas.
Mas ribet banget sih mas mau makan takut doang. Takut kotor jas saya. Sebel banget nih mas. Enak kan? Enak juga ternyata ya. Kenapa ngeliatin saya gitu? Lucu aja. Minum. Katanya gak suka makan di pinggir jalan kotor ini itu. Demen juga, lahap malah. Bisa gak sih mas kamu makannya? Sampai belepotan gitu loh. Aku masih kenapa? Benar-benar. Kan dibilangin harusnya pakai pencapit. Mana? Udah gak apa-apa dikit doang kok mas. Tunggu, diem. Bentar. Mas, kamu mau kemana? Bentar. Mas. Mas Al. P3K gue mana ya? Sini. Mana yang berdarah sana? Niat itu kamu sampai ambil P3K. Ini cuma berdarah kecil doang, mas. Tuh. Hilang. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ya kenapa kamu panik banget? Kamu sesayang itu ya, mas, sama aku. Tahu-tahu kenapa-napa. Mas, tadi kata mama, Rena tidur di kamar mama. Saya mandi dulu ya. Ya Allah, apa penantian aku selama ini untuk jadi istri Mas Al seutuhnya akan terjawab malam ini? Kan Mas Al sudah mencintai aku. Seharusnya udah gak ada penghalang lagi antara aku sama Mas Al untuk menjadi suami istri yang utuh. Apa sebaiknya aku siap-siap? Kenapa aku jadi deg-degan kayak gini ya? Semoga nanti bisa sesuai harapan.
kenapa begini? Ada apa? Tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini, masih dengan setia menunggu kabarmu. Masih ingin mendengar suara. Papa bilang sama aku, cinta membuat. Katanya kamu udah cinta sama aku, Mas. Dan aku benar-benar senang, Mas, dengarnya. Aku merindu. Lagi. Saya minta maaf. Maafin saya bikin kamu sedih sampai kamu tidur di luar kayak gini. Sepatu baru, blazer baru. Aku kan udah bilang sama kamu, Mas. Aku gak butuh barang-barang mewah dari kamu. Ya, tapi kamu besok butuh. Ya, butuh untuk apa? Ke sekolahnya Rena? Atau apa, Mas? Apalagi, Li? Baca, biar gak usah banyak tanya. Baca. Baca. Universitas Pelita Nusa. Panggilan interview untuk menjadi dosen junior. Ini beneran, Mas? Sejak kapan saya pernah main-main? Kok bisa? Ya bisa lah. Direkturnya rekan kerja saya. Tapi kamu gak usah senang dulu. Belum tentu kamu bisa lolos. Kamu harus diinterview dulu besok. Senang? Kamu masih kerja, Mas. Kamu udah malam loh. Istirahatlah. Kamu tidur duluan ya. Saya masih banyak kerjaan soalnya. Bisa. Aku mau bilang makasih ya, Mas, karena kamu udah ngizinin aku untuk wawancara di Universitas Pelita Nusa. Ya, sama-sama. Bisa rata. Aku boleh nanya gak sama kamu? Apalagi? Dulu itu kamu pernah ngalamin trauma ya, Mas? Trauma? Trauma apa? Ya, trauma sama perempuan mungkin. Mungkin kamu pernah mencintai seseorang, tapi akhirnya perempuan itu menyakiti kamu, Mas. Maka dari situ kamu takut untuk mencintai aku. Tidur, sana.
Nah. Tidur, saya bilang tidur. Serat. Besok kamu harus wawancara. Harus fresh mukanya, harus segar. Jangan sampai malu-maluin saya kamu ya. Dan satu lagi ya, gak ada trauma-trauma. Ya udah aku tidur. Nah. Kamu juga harus banyak istirahat, jangan kerja mulu ya. Uang gak dibawa mati kok mas. Makasih ya mas, udah nganterin aku kesini. Ya. Nanti kalau udah selesai kabarin ya, biar saya jemput. Gak usah, gak apa-apa. Nanti aku pulang naik taksi aja. Kamu hati-hati ya. Aku merindu, ku yakin. Pinter. Makannya harus yang banyak ya. Ma, malam ini aku tidur sama mama sama papa ya. Iya sayang. Lagi. Halo. Halo, selamat sore. Dengan Bu Andini Karisma Putri? Iya, dengan saya sendiri. Ini siapa? Kami dari Universitas Pelita Nusa ingin memberitahukan kalau Ibu lolos di tes pertama dan melanjutkan ke tes berikutnya. Alhamdulillah, ini beneran saya lulus. Jadwal tes berikutnya kapan? Besok pagi jam 9 dengan agenda tes praktek. Jadi, Ibu dimohon datang lebih awal ya, Bu. Iya, siap. Nanti saya akan datang lebih awal. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya, Ma. Mama kenapa? Kenapa kamu? Mas, aku lulus loh mas wawancaranya. Oh ya? Dan besok aku ada tes praktek. Wah. Saya ikut semua. Selamat ya. Hati aku masih gak paham, Mas. Padahal kamu baik banget sama aku sekarang. Dan aku bisa merasakan ketulusan kamu. Tapi kenapa kau masih nolak aku ya, Mas? Apa gue harus coba buat lupain dendam gue ke Andin ya? Tuh. Kamu tuh kalau buka pintu pelan-pelan bisa gak? Ya kamu sendiri, ngapain kamu intip-intipin istri kamu, Mas? Gak usah GR, siapa yang ngintipin kamu? Udah sana lanjutin lagi tuh. Lanjutin bikin tugas buat ngajar besok. Besok gelagapan mau ngomongin saya lagi. Kok kamu tahu sih mas? Ya tahu aja, apa ya? Apa sih yang gak saya tahu? Ya saya lanjutin sana, saya mau keluar sebentar. Din, kamu semangat banget mau praktek ngajar besok.
gue paham apa yang lo rasa. Gue ngerti. Karena gue udah ngerasain semuanya. Cuman lo lihat gue sekarang. Gue bisa berdamai dengan dendam. Gue bisa ngelupain semuanya. Dendam antara gue sama lo, antara gue sama Roy. Diterima loh, mas aku jadi dos. Andin, saya lagi nyetir, Andin. Selamat ya. Makasih banyak ya, mas. Aku senang banget. Aku bisa diterima. Ini semua kan juga berkat kamu. Andin. Padahal saya tuh dendam sama kamu. Tapi kenapa ya? Saya malah ikut bahagia tiap lihat senyum di wajah kamu. Alhamdulillah, udah lega. Eh cantik, sendirian aja nih. Sama suami saya kok. Malam-malam malu aja nih. Mana suaminya? Gak ada tuh. Apaan sih? Kenalan dong. Kenalan. Ih. Sana enggak? Mas! Mana sih? Lepasin! 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 Dulu kita. Ats. Ikut campur. Sini maju. Hei, udah Mas. Sudah Mas. Ya ampun Mas. Kamu harusnya jangan sekasar kayak itu dong. Mas? 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 Gila lu, Al. Lo sampai kayak gini saking lo takut banget Andin kenapa-napa. Maafin aku ya, Mas. Aku udah bikin kamu khawatir. Dan aku gak dengerin kata-kata kamu. Selalu baik dan selalu perhatian sama aku. Dan kamu selalu nolongin aku, Mas. Ketika aku butuh pertolongan.